Bahunya ya. Bahunya ya. Jatuh dari motor. Iya, dari motor depan. Terus pasti nyari gitu. Tambah lagi tadi ada mobil turun tuh mau keluar dari kesenggol pantat ya? Enggak sih. Enggak kesenggol pantatnya sana. Iya, kayaknya sih. Aku enggak merasa itu pas ngerem di depan depan. Oh iya, kesenggol pantat ngerem ban lagi tipis. Kesot. Udah tuh udah beli nih. Turun bahunya. Enggak. Kalau ibu sih bisa main aja ya. Waduh. Tulis kontainer nih tahun kemarin. Ya. Saya jalan sih. Tadi pas habis kecelakaan pak. Enggak saya apa? Pas jatuh itu ini duluan. Tadi sih agak turun pak bahunya pak. Kalau duduk kelihatan. Kalau duduk kelihatan turun. Iya. Ini sakit. Ini. Mas. Pas ini jadi patahnya pas di sini ini mas. Ini patah selangkah namanya, ya. Pas sambungan ini. Ininya. Pas di sini. Pas di sini ini. Jadi turun ini. Pas di sini. Pas di sini ini. Pas patahnya pas di sini. Selangkah namanya. Patahnya pas di sini mas. Pas yang sakit itu yang nyeri. Halo, assalamualaikum. Ini siapa nih? Mas turun tempat ini. Patah tulang. Iya, tadi lagi perkembangannya itu kan dari sari-sari makanan itu mas. Asal dia nggak gerak-gerak gini kan bisa wah cepet. Nah kalau nanti jadi cairan tulang yang bakal tulang itu cairan terus kental keras terus. Bahunya ya. Jatuh dari motor. Dari motor depan. Terus pasti nyari gitu. Tambah lagi tadi ada mobil turun tuh mau keluar dari kesenggol pantat ya? Enggak sih. Enggak kesenggol pantatnya sana. Iya, kayaknya sih. Aku nggak merasa itu pas ngerem di depan depan. Oh iya, saya nggak pernah ngerem ban lagi tipis, kesot.
Turun bahunya. Enggak. Kalau ibu masih disiapin nggak ya? Waduh. Di kontainer nih tahun kemarin. Ya. Saya. Si. Yo. Ada. Bahunya. Tadi saya habis kecelakaan pak. Enggak saya apa? Pas jatuh itu ini duluan. Ini. Tadi sih agak turun pak bahunya pak. Kalau duduk kelihatan. Kalau duduk kelihatan turun. Iya. Ini sakit. Ini. Mas. Pas ini jadi patahnya pas di sini ini mas. Ini patah selangka namanya. Iya. Pasangan ini. Ininya. Nah, pas di sini. Pas di sini ini jadi turun ini. Mas. Nanti ini kecuali dibalut terus digendong nanti mas ya, kalau kita berusaha biar rata lagi, kalau enggak biasanya kalau banyak gerak ini nanti turun lagi. Jadi pas di sini, pas di sini ini pas patahnya pas di sini. Ini selangkah namanya. Ini tabrakan tunggal apa gimana? Tabrakan tunggal. Tunggal? Iya. Keserempet motor apa? Jalan licin. Jalan licin. Udah depan kesenggol depannya. Dia kan slip. Mungkin terlalu mepet, dia slip. Oh. Karena ban depan yang udah licin, Pak. Apa kak? Dividoin aja kalau nggak. Dividoin. Patahnya pas di sini, Mas. Masih yang sakit itu yang nyeri. Halo, assalamualaikum. Ini siapa nih? Mas Terun. Tempat ini? Tremon nih. Halo. Mas Terun, Mas ya. Video callnya Pak, video call. Video call Pak, video call. Mas Terun, Mas Terun. Mas Terun, Mas jangan dikami. Nengoknya ke sana, nengoknya ke sana. Video sini dulu. Langkah. Terus Leo. Halo, patah selangka ke Leo. Patah. Di depan makam Basmol. Kalau nanti di Rong Sen. Di Sherlock. Mas, apa namanya? Video call. Ada lagi nih Mas, saya tadi. Video call. Nengoknya ke sana. Si Atong yang ke situ. Oh iya, Sherlock Mas udah dikirim ke lu tadi. Sherlocknya udah dikirim ke Mas Raymond. Ke Mas Raymond. Patah tulang. Iya, tadi lagi telepon. Sialnya tadi diterima terusin ke Acong. Terima tadi ya bos, yang telepon tadi nanya yang mau kesini Acong. Panggilan kedua ya. Telepon aja yang langsung ya. Yang langsung ya. Kalau dislokasi, kalau diangkat gitu dia nyangkut ya pak? Dislokasi. Iya kalau ininya copot. Oh kalau copot dia iya, nyangkut ya. Tadi dia bisa enggak, ya. Enggak nyangkut, enggak copot di sini ya. Iya tadi dia katasin gitu enggak nyangkut. Berarti patah ininya. Coba tanya sama Pak Ustadz. Itu tuh.
Pak ya kalau ini tangan bisa nggak Pak? Bisa, bisa. 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 Ada operasi dulu juga ada kakinya malah sama kayak gitu juga. Bapaknya yang nangani saya dulu kalau nggak salah, saya ingat apa ya, ini yang empat hari sampai yang nangani saya nggak ada yang mirip saya. 2015 2015 2015 bukan saya. Oh bukan, tapi hampir mirip kemarin. Ini saya mungkin ini. Sama lain 2007. 12. Eh? 2007. Oh, 2007. Ini fungsinya untuk neken biar bisa melatih. Oh, iya. Masih seperti ini masih digendong ya. Jadi kalau masuk kerja tangan satu yang ngerti. Yang ini bebas. Oh, masih bisa kerja? Masih. Ya, kalau nggak sakit ya. Kalau sakit ya. Masih yang nomor saya. Tapi ya jangan naik motor dulu. Ya, iya, enggak bisa. Naik kantor motor. Oh, nanti ini ya. Kerjaan dari kos itu di rumah dulu. Saya mau ada laptop dulu. Susah dulu, kalau satu ya. Bisa kayak las itu, jadi kita nambani apa itu mengobati tulang tulang itu ketika diadukan sama patah yang lain ditemukan itu kan nggak langsung bisa kayak las lah, keras itu nggak bisa. Jadi mulai proses dari perkembangannya itu dari sari-sari makanannya mas, asal dia nggak gerak-gerak gini kan bisa kuat cepet. Nah kalau nanti jadi cairan tulang yang pada tulang itu cairan terus kental, terus kental keras terus jadi kuah. Jadi proses. Nah, kalau otomatis kalau gerak-gerak terus ini kan terganggu. Nah, gitu. Ada pantangan. Pantangan ada. Nah, terus sebenarnya maksudnya enggak boleh banyak gerak itu. Setidaknya kalau melorot banget itu tidak banyak itu, Mas. Nah, gitu. Nah, kalau untuk lurusnya kayak yang semula, insyaallah kalau di sini itu ada. Dan nanti kalau misalnya sampean kurang masih bisa konsultasi sama dokter atau di rongsen dulu. Tapi kalau misalnya titik beratnya kesini, rongsen jangan dilepas. Aduh, jangan dilepas perbannya saja. Nanti turun lagi. Kalau di titik beratnya nanti di dokter, dilepas nggak apa-apa. Ya kalau di sini apa itu bisa? Anu apa itu? Enggak maksudnya itu kan bisa nanti bisa dibuka-buka. Kalau sini kan istilahnya berisiko untuk tidak lurus itu ada. Ya, karena memang beratnya nggak ada sambungan dari dalamnya, nggak ada baut-bautnya itu loh, saya itu loh. Nah, jadi apa untuk bersin atau untuk pas tidurnya kita nggak tahu. Ada yang lurus semua saja. Nah, rata-rata ada selisih. Paling tidak selisih. Nah, kalau masalah kekuatannya kuat lagi, ya. Itu masalah kekuatannya kuat. Iya namanya bisnis. Ah iya. Itulah. Ya kayak contohnya kayak masa ini. Jadi banyak yang lulus, ada yang lulus semua, ada juga yang seperti ini gitu. Seperti itu pak. Nah nanti kalau misalnya sampai mau ke dokter atau rumah sakit ya bisa konsultasi dulu sama dokter pedi. Kalau dokter umum tidak nyangkut dan nyangka, paham. Kami pulang ya setelah dengan dokter pedinya. Nah itu kalau maksudnya kita ngasih anu aja sama nanti kan biar bikin itu seperti itu ya, mungkin biar turun juga asuransi dari kantor kalau kerja belum setahun. Oh iya kan silakan kerja. Iya sih kalau